Memang tidak juga kepada ketua-ketua partai di persidangan. Ketua partai langsung menyesuaikan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah yang kuasa, kami Dewan Pimpinan Cabang dan segenap jaringan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tidore Kepulauan, kami Dewan Pimpinan Daerah dan segenap jaringan Partai Keadilan Sejahtera Kota Tidore Kepulauan, kami Dewan Pimpinan Daerah dan segenap jaringan Partai Perindo Kota Tidore Kepulauan, kami Dewan Pimpinan Cabang dan segenap jaringan Partai Bulan Bintang Kota Tidore Kepulauan menyatakan sikap untuk mengamankan dan memenangkan Kapten Haji Ali Ibrahim, Magister Hukum, dan Muhammad Sinan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Kota Tidore Kepulauan 2020. Sebagai wujud sikap kami di atas, maka kami akan menggerakkan seluruh kekuatan partai dengan jargon koalisi cinta untuk memenangkan aman jenisnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua. Terima kasih. Merdeka!